Beberapa perkongsian terbaru pelakon Datin Ina Azman menerusi Instastory mencetuskan tanda tanya dalam kalangan pengikutnya di laman Instagram. Salah satu posting yang dibuat memaparkan pelakon berusia 28 tahun itu dalam keadaan menangis sehingga mengalirkan air mata dengan meletakkan emoji hati berwarna putih pada bahagian mata serta patah hati berwarna merah di bawah video. Selain itu, Ina turut memuat naik satu kod atau ayat petikan mengenai luahan rasa tidak dihargai selepas hadir dalam kehidupan seseorang. Malah, video menangis itu juga tular di aplikasi TikTok selepas dimuat naik seorang pengguna bernama Ina Azman 13, tetapi belum dapat dipastikan sama ada akaun tersebut adalah milik Ina atau peminatnya. Meninjau di ruangan komen video TikTok terbabit, rata-rata netizen mempersoalkan apa yang terjadi kepada pelakon drama bersiri The Maid itu selain membuat spekulasi berhubung rumah tangga pelakon tersebut. Malah, tidak kurang ada juga segelintir individu mendakwa tindakan ibu dua cahaya mata itu sekadar gimmick semata-mata bagi melancarkan produk penjagaan kulit. Bagaimanapun, Ina atau nama sebenarnya Ainur Syakina Azman tidak memberi sebarang kenyataan berhubung persoalan yang timbul dalam kalangan netizen. Terdahulu, Ina mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Datuk Paduka Kaisir Gurmi Abdullah pada 31 Ogos 2014 dan dikurniakan cahaya mata kembar iaitu Aubrey dan Carls yang kini berusia 7 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang akan menimbulkan kontroversi. Apapun diharapkan Ina Azman dalam keadaan baik-baik sahaja.